Apa? Hei, itu minggat terakhir. Mau nikah? Belum sih. Ngurung nemu. Nemunya malah hilang. Kamu sakit hati, Bo? Enggak sih, Mas. Yo, yo, ho-ho, tapi yo, wis dike biasa. Sakit hati, ho-ho, tapi dike biye. Ini mau resign ini. Gara-gara itu tadi. Aduh, memang cinta. Sama Rinto 5.000 Eh 5.000 nih. Makan apa? Makan sate babi. Kenapa mic-nya mati? Iya. Apa? Kamu bingung? Kamu bingung? Cingan. Aduh, Mas Isa. Aduh. Masa ya dubbing? Lihat nih bentuknya kalau nyesel nih. Bayangin. Masa mic-nya gak didupin loh. Mbak, lihat ini mic-nya gimana? Mic-nya tuh di sini, berarti saatnya ganti mic nih. Mic yang gak punya aku, gak usah ada outlopnya tuh ya. Nyesel tau ya. Kan aku mau berarti? Iya, tadi soalnya kan jauh tau, persaingan jauh. Tak matiin dulu. Plek gitu kan, mau ngambil momen kan langsung momen keluar gitu. Keluar, nyampe gitu harus dapet tau. Masih gini-gini ya lah, lali ya. Kamu di situ kan? Aku turun dari mobil. Das episode 500 teman-teman. Akhirnya sampai ke episode 500 terus asal copot. Bok. Aduh. Tasku jatuh. Aduh, gimana sih tasnya ini? Terus kita ke situ ya. Set. Mana tadi? Wah, bonyok. Oh, terus aku ngecek gini tadi. Masih nyala. Sekarang kita cek kameranya. Tatarara. Terus kamu. Aduh. Udah nyali. Aduh, ini udah ke berapa kalinya ini? Masih saya lupa ini. Banyak. Dari dulu gitu. Udah interview pernah tuh sama Kamti gitu. Di kamar gitu. Lama gitu. Wah, wow, dia bisa bajingan. Dia tahu. Waduh, nih. Biasanya ada dia udah ngomong. Aku lihat tas ini. Kenapa aku kepikiran ganti? Karena Das University itu kelemahannya tasnya kan strip satu. Bukan kelemahan sih, cuman memang aku tuh sukanya bawa barang yang banyak. Berat toh. Kadang-kadang sakit di siniku. Karena kan aku jalan-jalannya sering tuh kemana-mana. Mobilitas tinggi. Nah, kepikiran kalau dua gini kan bebannya dipikul berdua. Jadi enteng. Akan tetapi enggak tahu kenapa ini kok ini loh. Ini tuh enggak dipikirin desainnya ini mau dijahit gini loh. Apa susahnya sih? Iya toh? Nah, akhirnya yang terjadi seperti yang kalian lihat tadi. Untungnya enggak apa-apa. Nah, hari ini hari yang sangat spesial sekali karena ada di Bali. Das episode 501. Kemarin banyak tuh di komen. Mas katanya giveaway.
Selamat datang di Bali. Wah, kok single bed nih? Ini kamar buat. Oh, aduh. Buat honeymoon ini. Ani. Ada kelambunya. Paling menyakitkan itu kalau tidur. Tempatnya enak, hotelnya enak, view-nya enak, tapi kita tidur sendiri. Gak enak banget ya. Ada kembangnya. Kamu single bed. Menyakitkan banget. Sama di luar. Dalam juga bisa. Menyakitkan banget. Sendirian ya. Ternyata jalan sedikit ke sana itu langsung pantai, pinggir pantai. Iya, coba. Tuh. Itu sana itu udah kelihatan itu bibir pantainya di sana itu. Pantai apa itu? Lovina. Di utara Bali. Ini pertama kalinya aku ke pantai tapi nggak nyemplung karena waktunya mepet. Tapi kalau di Lovina ini emang terkenal lumba-lumba. Tapi pagi, jadi harus bangun pagi. Jam 6 lah, jam 6 itu bisa lihat lumba-lumba. Mungkin ya sekitar di situan gitu. Kalau jam 8 agak jauh lagi dia. Jadi lebih mahal pak ya. Biasanya per orang 100.000. Kalau sama saya kan 100 per orang. Itu langsung ke sama saya. Sakit. Masuk ya. Iya, iya. Selamat pagi. Semalam main di Buleleng Festival rame banget. Terima kasih Kamtis Family. Bahkan banyak dari Jawa juga ngeluruk ke Buleleng Singaraja. Padahal jaraknya jauh banget. Nih, kemarin siapa yang teriak-teriak nyariin Rinto? Nih, orangnya ada di sini. Terus mau ngapain, Mbak? Mau ngapain sih? Kamu mau ngapain cari aku? Ada masalah. Aku ada utang. Dan yang spesial lagi, kacamataku baru. Itu dari papan skateboard nih. Kayak kerjanya Mas Yudi. Produk lokal dari sini, Singaraja ya? Iya. Muat gak ini? Oh, muat. Bagus gak? Keren. Itu dari papan skateboard nih. Katanya giveaway kacamata. Iya, kacamata ini akan aku berikan untuk kalian semuanya, karena ini tuh kekecilannya loh, desainnya tuh bengkok sini, kepala aku tuh besar. Apa? Kamu bingung? Kamu bingung? Jadi sakit di sini. Waktu beli tuh nyobain, gini tuh, ganteng ya udah. Ternyata ketika habis tak pakai terus malah sini kusenut-senut. Jadi kacamata yang lama, mendingan dibuat giveaway aja ya. Cuman aku pinjam dulu buat manggung-manggung, biar jarahnya itu nambah gitu. Ini kacamatanya mereknya ini, ya malah iklan. Oke. Syaratnya kamu harus nonton Ngintip Sukamti 8 album, pembuatan proses produksi Endang Sukamti album ke-8 di Papua. Pertanyaannya seperti ini. Sebutkan nama dua kampung yang kita singgahi terakhir di Papua untuk proses belajar mengajar. Yang pertama kan ada Wawiyai. Yang kedua ada apa? Sawing Rai. Itu apa? Yang terbersih arborek. Nah, jangan disebutin semua. Oh, iya. Caranya tonton saja web seriesnya Endang Sukamti di www.sukamti.tv.
Lalu, jika kalian sudah menemukan jawabannya, langsung print screen, upload via Instagram, kasih hashtag Dasquiz, tag ke aku ya, biar aku bisa lihat. Ingat, Sukamti juga bikin hal yang sama. Kalian juga bisa ikut dua-duanya. Sementara itu kita akan pindah ke Denpasar dulu untuk Sukamti Day di hari selanjutnya. Terima kasih untuk episode hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Dadah.